Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani Indonesia dimanapun teman-teman berada, apa kabar? Semoga teman-teman sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya ya. Oke, kali ini kita sedang berada di Dusun Peluang ya. Ini sesuai request teman-teman, banyak teman-teman yang pengen tahu tentang sejarah alpukat Peluang yang saat ini sedang panas diperbincangkan masyarakat, khususnya petani alpukat dan juga pecinta buah alpukat ya teman-teman. Dan kali ini kita sudah ketemu dengan pemilik pohon tunggal atau pemilik pohon indukan tunggal alpukat Peluang. Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau seperti apa sejarah alpukat Peluang ini sampai saat ini bisa fenomenal ya teman-teman. Langsung saja kita akan tanya-tanya kepada pemilik pohon indukan tunggal Peluang ya teman-teman. Kebetulan beliau sedang berada di rumah dan sedang tidak sibuk ya teman-teman. Pak Fakir, nuwun sewu lho Pak, niki ganggu dalu. Iki badhe tanglet ceritane alpukat Peluang niku kok turene kula napa padosi niku kok turene saking mriki ngeten apa leres. Nggih, saking mriki, asal usulnya saking Peluang mriki. Nggih. Kinten-kinten 30 taunan ya, Mas. 30 taun. Nggih, niku ceritane kok saged napa angsal bibite niku saking pundi niku, Pak? Niku saking isi ya, Mas. Ngapunten wene kok saged ageng, ngapunten. Oh, teman-teman berarti pohon indukan Peluang itu sebenarnya dari biji ya teman-teman, mboten disetek niku deh, asli murni asli. Saking biji ya. Oh berarti asli murni dari biji ya teman-teman, tidak dari hasil okulasi ataupun sambung pucuk ya teman-teman. Berarti ngertosnya ajeng saya ngoten Mas. Oh nek buah ini ku angsal saking pundi deh. Wah nggak suken Mas buah ini. Napa wane mangan ngoten niku kula buang teng manu wingking griya ngoten lho Mas. Oh nggih. Sebelah griya ngoten. Nggih. Dadi kok apik jaran kok jero kula sampun kembang piye ta Mas jaran. Oh. Nyambung isi di situ. Nggih, nek saking wiji dugine woh niku pinten taun niku Di? Sentekan niku. Mboten sik anu sik. Wah nggih. Wah niku kadose niku pitung tahunan itu pun wah Mas. Oh pitung tahunan. Kata, oh gandul nih kok udah gede nih. Oh tentunya itu nih asing tenar toh Mas jualan kok. Jadi teman-teman dari tumbuh dari biji sampai berbuah itu sekitar 7 tahunan ya teman-teman untuk alpukat jenis Peluang indukan pertama itu ya teman-teman. Niku pun nate nderek anu napa dereng dhe. Napa? Ning lombake dereng Mas. Nggih sing lombake niku nggih mandak tiyang sanes kok. Oh, yang ngasem niku lho. Nggih pun suara setunggal, suara kali. Oh, ning buahe saking mriki napa? Oh, saking mriki. Oh. Berarti untuk jenis alpukat Peluang itu jadi pernah diikut sertakan dalam seperti ajang pentas buah unggulan itu ya teman-teman dan pernah mendapatkan juara. Juara pinten deh? Enggak. Juara tunggal ini sing lomba ke tiang anu Mas. Nek pohon ini ngeten tasih deh. Tasih ini ngimpun tua Mas wis. Do anu ngoten wis do gringgang Mas itu. Mas. Oh, pun mboten sehat mboten nggih. Ini kita sih medal sapang. Oh, mboten terawat napa pripun dia kok saged mboten sehat. Ngono nggih. Biasane apokat niku kan itu Mas. Oh, nek pun apokat niku lemtu maksudnya niku pun kesuwen to Mas, kesuwen nek ning napa niku lu mendeti lah mun tuwa-tuwa niku lah cepet mati to Mas apokat niku. Nggih, nggih.
ya teman-teman. Jadi kondisi pohon indukan tunggalnya untuk saat ini itu kurang terawat ya teman-teman, kurang sehat. Jadi beliau adalah Pak Bakir dari Dusun Peluang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ya teman-teman. Asal usul alpukat Peluang sendiri itu dari sini, dari Dusun Peluang. Dikasih nama Peluang itu karena alpukat yang berasal dari Dusun Peluang ya teman-teman. Dan untuk MDPL-nya kita akan ukur bareng-bareng di Dusun Peluang itu berapa MDPL-nya ya teman-teman. Oke sebentar, saya cari aplikasinya dulu. Oke, masih iklan ya teman-teman. Untuk MDPL-nya 791 meter di atas permukaan laut ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin tanam alpukat jenis peluang itu, sebenarnya alpukatnya sangat adaptif ya teman-teman. Namun paling ideal itu ditanam di kisaran 791 MDPL. Dan teman-teman, untuk pohon indukan tunggalnya nanti kita akan lihat bersama seperti apa kondisinya saat ini. Niki matur suwun sangat ya Pak. Nyuwun ngapunten sampun ngganggu kali niki. Mengke kula nyuwun izin badhe napa semerep pohon indukane nggih. Nah, kita bareng-bareng mau lihat seperti apa kondisi pohon indukan tunggal alpukat Peluang ya teman-teman. Kita jalan kaki saja karena kita bersama pemilik pohonnya, beliau sudah jalan di depan ya teman-teman. Luar biasa sekali, jadi kita sedang jalan-jalan di Dusun Peluang ya teman. Banyak juga alpukat yang ditanam di depan rumah seperti ini, hampir di setiap pekarangan rumah itu ada pohon alpukatnya ya. Oke, kita jalan lagi menuju pohon indukan pertama. Ini kita ketemu dengan pohon alpukat Peluang yang umurnya 2 tahun nih gede. Oh, 2 tahun sudah berbuah, luar biasa. Original alpukat Peluang ya teman-teman. Ini tumbuh di Dusun Peluang. Berarti original alpukat Peluang ini. Oke teman-teman, kita udah sampai di bawah pohon indukan tunggal alpukat Peluang ya teman-teman. Jadi ini adalah pohon indukan alpukat Peluang yang pertama ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman yang sedang tanam pohon alpukat Peluang itu asal usulnya kemungkinan dari sini ya teman-teman, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah, karena beliau tanam dari biji itu sekitar 30 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan untuk kondisi pohonnya saat ini sangat menyedihkan teman-teman karena kurang terawat juga. Nanti kita akan lihat bagian atasnya seperti apa. Oke, seperti ini kondisi pohonnya ya teman-teman. Ini sangat miris sekali, padahal seharusnya pohon ini tumbuh subur ya teman-teman, karena dari keturunannya sudah melalang buana sampai mana-mana. Nah, dan seperti itu kondisi di atas. Untuk saat ini sedang berbuah namun masih kecil-kecil, baru ada 2 yang sudah gede ya teman-teman. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian video dari kita, semoga bermanfaat, semoga rasa penasaran teman-teman juga sudah terobati, dan mungkin saatnya kita pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.